Boyung Hai, oke. Okay. Langsung aja kita potong dulu sayurannya. Di sini aku pakai kol, wortel, dan daun bawang. Kita satuin aja di satu tempat. Dan untuk proteinnya aku menggunakan ayam. Kalian boleh tambahin udang atau menggunakan udang aja juga boleh. Aku cincang halus aja daging ayamnya. Kemudian satuin juga lada putih, garam, saus tiram, minyak wijen, kecap ikan, tepung maizena, tepung terigu, dan telur 3 butir. Aduk rata dan langsung aja kita goreng adonan fuyung hai-nya. Pakai minyak yang banyak biar terendam semuanya. Jangan terlalu panas. Tusuk-tusuk tengahnya biar matang merata. Kemudian angkat. Lanjut aku mau buat sausnya. Satuin aja saus tomat, nanas yang sudah di blender, gula, garam, dan saus Inggris atau kecap Inggris. Lanjut kita tumis bawang putih pakai margarin, kemudian masukkan saus yang udah kita satuin tadi, beri sedikit air, dan terakhir maizena supaya dia kental. Dan ini udah jadi. Langsung aja kita potong adonan fuyung hai-nya sesuai selera dan siram pakai saus yang kita bikin tadi. Dan ini udah jadi fuyung hai. Selamat mencoba.